kalau air naik perlahan seperti ini biasanya banyak ikannya. Halo, selamat sore guys. Sore ini kita mau mukat lagi. Nah, bisa kita lihat kondisi air seperti biasanya. Kalau air naik perlahan seperti ini biasanya banyak ikannya. Bukan berarti kalau kita pasang di makam itu tidak ada ikan, ada ikan. Cuma lebih asik pasangnya di sungai kecil yang bermuara ke makam. Biasanya saat air naik itu perlahan, itu banyak ikan. Bukan berarti saat dia air naik itu cepat, tidak ada ikan. Cuma kalau perlahan kita pasang pukat, pukat itu tidak mengambang. Jadi kalau air itu terlalu deras masuk, pukat mengambang. Jadi pas air naik seperti ini biasanya pukat tidak mengambang, otomatis semua kena. Nah ini guys ya, jadi air makam menjadi putih seperti ini. Nah ini muara sungai, sungai Leban namanya. Nah kondisi air makam ini naik seperti ini dan dia masuk ke muara, keluar sungai, masuk ke dalam sungai, otomatis biasanya ikan-ikan dari makam itu masuk ke dalam. Nah ikan-ikan itu dari mana sobat? Nah, ikan-ikan itu biasanya yang keluar dari danau-danau yang masuk ke makam itu akan keluar ke makam, dia akan masuk ke sungai-sungai kecil seperti ini. Nah itu kesempatan sekali untuk kita pasang jebakan ikan untuk cari ikan, atau yang untuk pemancing mancing. Oke guys, tonton terus dan lupa di like, komen, dan di subscribe channel ini untuk membantu saya memberikan info yang bermanfaat untuk kita semua.